Anak siji santri. Santri kan terkenal pinter, terkenal alim. Akhirnya kanca-kancane nyangka, wah kita kayaknya anaknya kiai gede, anaknya syekh kabir. Pinternya kaya kiai, pinternya hebat, teman kaya kiai luar biasa. Dheweke menang baik dari kaya kiai. Wis. Tiba-tiba pas waktu dheweke balik, pan mangkat maning maring pondok, bapaknya pengen melu. Bapaknya kan duduk kiai gede, bukan syekh kabir. Bapaknya wong biasa. Ya, bapaknya wong biasa. Ya wong bodoh, wong awam, ya. Yukhrijul mayyita minal hayy, ya kan? Iya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Bapaknya wong biasa, jadi anaknya mboten usah apa mutusan derek, Pak. Soale kan bukan ya orang sak pondok kan sasabene wis ngerti pada duwe persangka, ki anak iki gede. Soale pintere luar cerdas luar biasa, jadi bocah apa mboten usah derek kalau tak pangkat mawon pun ora yang pengen melu pengen urus pondok kon. Angkat akhirnya mangkat. Jadi anaknya, Pak, mungkin dong bapak angsal pangkat teng pondok derek kula. Tapi bapak sing penting dandanane sing rapi nggih. Dandan sing rapi primen. Bapak ngangge jubah. Ngangge jubah, ngangge sorban, ngangge imamah. Bisane kaya kiye. Nggih, Pak. Ben wong padha hormat karo bapak. Oh ya wis. Ngangge imamah, ngangge jubah, ngangge sorban. Lah kok anggar wong-wong padha takon maring bapak, permasalahan apapun takon maring bapak. Bapak jawab ya, jawabnya apa? Wong bapak wong bodoh. Jawabnya fihi khilaf. Fihi khilaf. Dalam masalah ini ada khilaf. Lama senerang anak dulu, Pak. Yang menjelaskan saya. Bapak ngomong baik fihi khilaf. Khilafnya apa? Anaknya langsung jawab. Nah, kayak gue, Pak. Ya harus bersepakat. Maring pondok ternyata temenan. Kayak bapaknya. Jangan emang, kayak gede kesalaman kami. Dan bukannya, wah salaman kami dan bukannya. Kem mumpung ana Syekh Kabir, mumpung ana iki gede, ayo kumpul tapi kumpul. Kumpul kan? Kem mumpung ana iki gede iki gedean iki. Ayo pada takon sing duwe pertanyaan, sing duwe iskal masalah apa beta kok nah. Hiji-hiji pada takon. Ya Syekh. Contoh, ma hukmul adzan wal iqamah? Hukumnya adzan iqamah apa? Fihi khilaf. Aisyin khilaf. Kayak anak jelasna. Oh, hukumnya adzan iqamah, ada yang mengatakan fardhu kifayah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardhu kifayah dalam Jum'ah, selain itu bukan fardhu kifayah, tafsir. Tak komanin. Kulo saya, ma hukmu hadza hukmu fihi khilaf. Fihi khilaf. Jawabannya masih fihi khilaf terus, fihi khilaf, fihi khilaf, fihi khilaf. Ana berbeda pendapat ning ngono. Anak si bocah curiga. Kayak bisa nih, bapaknya ngomong fi khilaf terus sih. Curiga. Ya Syekh, se-as'al. Yang pertama Syekh. Ayo, soal apa? Afillahi syakkun. Pertanyaannya, afillahi syakkun. Sing dimaksudnya, apakah dalam wujudnya Allah ada keraguan? Gusti Allah wujudnya syak apa orang? Fihi khilaf. Wujud Allah fihi khilaf. Enggak boleh ada khilaf. Fihi khilaf. Anak wis keder ke. Aduh, bapaknya nyong takone kene iki. Afillah hisyakum. Fihi khilaf ede bapaknya fihi khilaf. Ayo anaknya menjawab, keder ke. Saking cerdas ya anaknya, betul. Fihi khilaf. Khilaf apa ne? Khilaf masalah ikrobe. Si pendapat pertama mengatakan afillah adalah khabar muqaddam. Afillahi ana toh iku ing dalem wujude Allah syakkun utawi kemangmangan, syakkun mubtada muakhar. Pendapat kedua mengatakan bahwa afillah syakkun tarkibe, syakkun disitu menjadi fa'il. Fa'il daripada syibeh fi'il rupane jar majrur afillah. Ya kan ada ya dalam alfiyah apa? Al-fa'ilul ladhi kamarfu'ai ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata.
dalam dalam kata-kata ata zaidun wajhul munir nikmal fata itu kan marfu yang pertama dengan fiil yang mutasarrif rupane ata. Ata kan fiil mutasarrif ya, fiil sih bisa ditasrif ata ataya atau atat ataya ataina ataita ataituma ataituma ataiti ataituma ataituna ataitu ataina, ya bisa ditasrif lah ata zaitun. Yang kedua fiil yang jamid sing ora tasrif rupane nikmal fata, nikma iku sak bagus-bagus sapa al fata wong nom utawi zaid ya kan al fata dari fa'il loh, dari nik dari fiil nik nikma. Kemudian muniran wajhuhu, muniran adalah isim fa'il, bisa mengamal seperti halnya fi'il, merofakkan fa'il. Muniran apa wajhuhu aja bisa. Disamakan dengan isim fa'il adalah dhorof, jar majrur termasuk. Berarti afillah syakun anatah ing dalam wujudnya Allah, apa syakun kemang-mangan, nah, seperti itu ya. Jadi jar majrur bisa mengamal seperti halnya amalnya fi'il, apa syakun, jadi fa'il. Takdirnya ayu jatuh syakun. Oh, betul. Tepuk tangan ngapi wong, tepuk tangan ngapi. Berarti pin saking pintere di ana pertanyaan jebakan afillah syakun dijawab fihi khilaf, tapi khilafnya khilaf dalam masalah i'rabnya. Untuk masalah etikor itu tidak ada khilaf. Ya bahwa anggar ana wong ngomong Allah syak fi wujudillah justru bisa menjadikan seorang menjadi kafir.